Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan program kajian kita di dalam syarah Kitab Tauhid. Tentunya di awal ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas cucuran nikmat, cucuran pemberian anugerah kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan, melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Ya, kita bisa terus menyampaikan kajian-kajian Islam. Qala Allah, qala Rasul. Dan kaum muslimin bisa mendengarkan kajian tersebut. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kita syukuri. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Demikian pula kita bersemangat di dalam mengamalkannya serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, tema kita yang akan kita bahas di dalam kajian Tauhid ini berkaitan tentang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan satu judul bab yang dituliskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Orang-orang musyrikun, mereka semua mengetahui nikmat Allah, akan tetapi di waktu yang sama mereka tidak mau bersyukur. Mereka tahu ini adalah nikmat Allah, akan tetapi mereka mengingkari ya syukur itu sendiri. Tidak mau bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat itu. Jadi ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang syukur nikmat. Ya, bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala teramat sangat banyak. Ya. Kalau kita boleh sedikit mengurai, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya duniawiyah dan juga ada yang sifatnya ukhrawiyah. Ya. Nikmat Allah ada yang sifatnya keduniaan. Ya, seperti kesehatan. Ya, seperti ya rezeki, harta benda. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan kita anak cucu keturunan. Ya. Allah berikan kita kemudahan untuk bekerja di setiap harinya. Ini merupakan nikmat dari segi keduniaan. Ya. Di sana ada juga nikmat yang sifatnya ukhrawiyah yang berkaitan tentang keagamaan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan. Ya. Iman ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dengannya kita bisa merasakan lezatnya kita beribadah kepada Allah.
banyak orang-orang di luar sana beribadah, melakukan ya pendekatan diri kepada Allah, namun yang didasari dengan iman itu sangatlah sedikit. Ya, sebagian manusia itu beribadah karena hawa nafsunya, karena ingin dipuji manusia dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian nikmat hidayah, nikmat sunnah. Ini merupakan nikmat-nikmat dari jenis keagamaan. Dan semuanya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, maka itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun nikmatnya, apapun kemudahan yang kita dapatkan di muka bumi ini, pertama kali yang harus kita ketahui bahwasannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan. Ya, harus ada di dalam benak kita masing-masing. Tertancap kuat bahwasannya apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan, dari pemberian Allah, itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita melihat ya bagaimana pemberian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sedikit kita mengulas. Kalau kita melihat ya di muka bumi ini begitu banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hewan dengan ribuan jenis spesiesnya. Demikian pula di sana ada tumbuhan dengan beragam macam jenis nama-namanya. Ya. Di antara makhluk Allah juga manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi makhluk yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, ini nikmat kita yang pertama. Allah pilih kita menjadi makhluk yang sempurna penciptaannya, itu manusia. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang Islam, orang muslim. Ya, kalau kita melihat manusia di muka bumi ini beragam macam keyakinan mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang tidak berkeyakinan, tidak beragama. Allah dengan kemuliaannya, dengan anugerahnya pilih kita menjadi orang Islam. Ya. Allah yang memilih itu. Tidak pernah kita sebelum lahir kita memilih agama kita masing-masing, tidak ada. Allah yang anugerahkan, yang pilih kita menjadi orang Islam. Ya. Tidak cukup sampai situ. Allah pun beri kita hidayah. Beri kita petunjuk untuk mengamalkan Islam tersebut. Ya, mohon maaf, karena banyak orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi kalau kita melihat kesehariannya itu jauh daripada nilai-nilai Islam. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, petunjuk sehingga kita bisa mengamalkan Islam itu sendiri. Kita bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita bisa berpuasa. Lisan kita bisa berbicara dengan jujur. Ini hidayah dari Allah. Ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah tersebut. Kecuali orang-orang yang Allah cintai dan ridai. Oleh karenanya kita menjadi orang-orang yang pilihan. Yang dengan landasan tersebut, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha."
Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, tak akan sanggup kalian menghitungnya. Ya. Kalaulah Allah minta kita ya apa namanya membayar nikmat tersebut, membalas nikmat tersebut, satu makhluk pun tak akan mampu dia membalas. Tapi alhamdulillah Allah tak minta hal tersebut. Allah hanya minta kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, menjadi orang yang bersyukur. Ya, supaya kiranya nikmat tersebut Allah jaga, Allah langgengkan. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan ya dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis berkaitan tentang tema kita, yaitu syukur akan nikmat Allah. Tadi telah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha." Orang-orang musyrikun, mereka tahu nikmat Allah, akan tetapi di satu waktu mereka mengingkari hal tersebut. Ya. Para ulama mentafsirkan ayat ini. Bagaimana sih bentuk pengingkaran mereka? Ya, karena ini ada kontradiksi. Di satu waktu mereka tahu ini nikmat. Ya, tapi di waktu yang sama mereka mengingkari hal tersebut, tidak mau bersyukur. Ya, apa maksud ayat ini? Maka kita akan bacakan tafsir. Qala Mujahid rahimahullah, ma ma'nahu huwa qaulur rajul hadza mali warithtuhu an abai. Ya. Al-Imam Mujahid rahimahullah mentafsirkan ayat ini. Maksud mereka mengingkari itu adalah seperti ucapan salah seseorang, ya salah orang, hadza mali warithtuhu an abai. Ini adalah hartaku yang aku peroleh dari warisan nenek moyangku. Ya. Jadi ini bentuk pengingkaran akan nikmat Allah. Dia berkata, ini harta bendaku, aku dapatkan dari warisan nenek moyangku. Ya. Kemudian, waqala Aun Ibn Abdillah, ya, mentafsirkan ayat ini berkata, Aun Ibn Abdillah, yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Ya, seperti ucapan orang-orang, kalau bukan karena si fulan mungkin bisa jadi begini dan begitu. Ini juga salah satu bentuk mengingkari nikmat Allah. Ya. Dan ini banyak tersebar di masyarakat. Ya, banyak tersebar. Ya. Orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada sebab dan lupa kepada orang yang menjadikan sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang hari ini mengatakan, ya, kalau bukan karena dokter ini dan dokter itu, mungkin aku sudah binasa, atau mungkin penyakitku semakin parah. Ya. Ini ucapan bentuk tidak ya bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ketahui yang menurunkan sakit adalah Allah dan yang mengangkat penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar, dokter memiliki andil di dalam memberikan kesembuhan seseorang. Akan tetapi itu hanya sebab belaka. Pada hakikatnya yang mengangkat penyakit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang mengatakan kalau bukan karena satpam, mungkin ya maling-maling itu, begal-begal itu sudah masuk ke dalam komplek ini. Ini juga perkataan yang tidak benar secara akidah. Ya. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam syarah kitab tauhid.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah anugerahkan kepada kita petunjuk untuk kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dan kita bisa istiqamah di dalam mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan bagaimana sih cara bersyukur kepada Allah. Ya. Karena telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang teramat sangat banyak. Yang Allah minta dari kita hanyalah kita pandai bersyukur. Ya. Dan pandainya kita bersyukur itu sebenarnya kembali manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Kalaulah manusia semuanya, dari awal manusia sampai akhir manusia, tidak ada yang bersyukur, semuanya kufur, itu secuil pun tidak akan merugikan Allah. Ya, demikian pula kalaulah semua manusia dari awal sampai akhir mereka bersyukur, itu pun secuil tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya syukur kita itu akan kembali kepada kita, kufur kita juga akan kembali kepada kita. Ya. Jadi para ulama telah menjelaskan bagaimana sih ya seseorang itu bisa dikatakan orang yang bersyukur. Ya. Maka mereka menyimpulkan setidaknya tiga karakter, tiga sikap yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia dikatakan orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, al-i'tirafu bin ni'mati bil qalb. Ya. Mengakui nikmat itu dengan hati. Ya. Hati mengakui bahwasannya nikmat yang kita dapatkan itu sumbernya dari Allah. Ya. Ini pekerjaan hati. Yaitu dia meyakini bahwasannya apapun nikmat yang telah kita sebutkan tadi, baik sifatnya keduniaan ataupun sifatnya dia keagamaan, harus diyakini. Kalau mau menjadi orang yang bersyukur, dia harus yakin itu datangnya dari Allah. Ya. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena keuletan kita dalam bekerja. Akan tetapi murni itu semua adalah keutamaan dari Allah, pemberian dari Allah. Bukan karena kerja keras kita. Benar, kerja keras memiliki pengaruh. Akan tetapi itu hanyalah sebab. Siapalah yang bisa membuat kita bisa bekerja keras? Siapa yang memberikan kita tenaga? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kalau mau dikatakan orang yang bersyukur, pertama dia harus yakin bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Akan tetapi sebagian manusia, jangankan dia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, sebagian manusia itu tidak tahu kalau itu nikmat merupakan nikmat. Ya. Dia menjadi seorang muslim, dia tidak sadar Islam itu merupakan nikmat dari Allah. Ya. Dia diberikan anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna, tapi tak pernah terbetik di dalam dadanya itu merupakan nikmat dari Allah. Mungkin yang terbetik di dalam dadanya itu nikmat itu adalah harta benda, materi. Akan tetapi dia lupa keluarga yang baik, anak-anak yang sehat, itu merupakan nikmat dari Allah. Ya. Ini ada sebagian manusia. Dia tidak sadar pemberian itu merupakan nikmat. Bagaimana mungkin dia pun akan menyandarkan nikmat itu kepada Allah? Nikmat itu nikmat saja dia tidak pandai. Ya. Ya mungkin bisa jadi karena ya, hawa nafsunya ataupun kurangnya literasinya, kurang dia membaca, kurang dia belajar, sehingga dia tidak tahu yang disebut dengan nikmat Allah itu apa, pemberian Allah itu apa. Gak sadar. Ya. Oleh karenanya, mari
Kita sadarkan diri kita sadarkan kaum muslimin bahwasannya nikmat Allah itu teramat sangat banyak kepada kita. Terlebih kita tinggal di negeri ini, banyak orang yang nggak sadar kita tinggal di negeri Indonesia ini, satu nikmat yang mungkin banyak orang lalai, yaitu nikmat aman. Di negeri kita ini, alhamdulillah, keamanan itu masih stabil. Kalau kita melihat di luaran sana, ya, itu keamanan sudah mulai tidak stabil. Ya, di sebagian negara peperangan silih berganti, korban bukan hanya ratusan ribuan, tapi alhamdulillah kita tinggal di negeri ini, Allah pilih kita tinggal di negeri ini, negeri yang aman, walaupun dengan beragam macam ya problematika, akan tetapi keamanan masih ada pada kita, sehingga kita pun bisa melanjutkan aktivitas kita bisa bekerja, kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa makan, walaupun apa yang kita makan kita bisa ya, tenang kita makannya. Ini karena apa? Aman. Dan tentunya aman itu merupakan pemberian dari Allah. Dan harus kita syukuri dan kita yakini itu merupakan pemberian nikmat dari Allah. Kita takut kalau kita tak pandai bersyukur, Allah dengan mudah menjadikan negeri ini tidak aman. Ya, sangat mudah bagi Allah. Allah cabut itu nikmat sedikit demi sedikit. Oleh karenanya kita sampaikan, mari kita syukuri. Ya, kita syukuri. Kalau masih ada apa yang kurang baik daripada perjalanan negeri ini, kita doakan para pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah, petunjuk sehingga bisa mereka yang menjalankan roda kepemerintahan ini dengan baik dan benar. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, turun ke jalan-jalan, memberontak, membuat makar dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Jadi itu poin yang pertama. Seseorang meyakini dengan keyakinan yang kuat nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang berikutnya, nisbatuha bil lisani ilal mun'im. Ya. Maka dia sebut nikmat itu dengan lisannya. Tadi pekerjaan hati, yang kedua dengan lisan. Ya. Kita sebut, kita syukuri Allah dengan lisan kita. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, segala puji milik Allah Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang teramat sangat banyak. Ya. Makanya kalau kita melihat sunnah-sunnah Nabi, kita diajarkan untuk bersyukur dengan lisan kita. Bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah, selesai makan kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita mau mendirikan sholat, ya di setiap rakaatnya itu wajib kita mengatakan ataupun membaca surah Al-Fatihah yang diawali dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Ini secara tidak langsung sebenarnya mengajarkan kita untuk bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan sikap kedua supaya seseorang itu dikatakan orang yang bersyukur. Lisannya senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Dia ucapkan dengan lisannya. Ya, oleh karenanya kita dapati Nabi kita Muhammad SAW ketika dia mendapatkan suatu kabar gembira, pasti memuji Allah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Ya. Segala puji bagi Allah yang dengannya ya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Ya. Demikian pula kalau Nabi kita mendengar hal-hal yang tidak disenangi, beliau juga memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.
Memang Allah wajib dipuji di dalam setiap keadaan kita. Ya. Di dalam setiap kondisi kita, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah teramat sangat banyak. Ya. Jadi itu adalah nikmat, ya, bersyukur, ya, dengan nikmat dengan cara yang kedua, yaitu dia ucapkan dengan lisannya. Dan yang ketiga, karakter seseorang yang bersyukur itu dia gunakan nikmat Allah itu untuk ketaatan. Ya. Nikmat Allah yang teramat sangat banyak itu dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah berikan dia kaki yang kuat, dia gunakan untuk melangkah ke masjid, untuk silaturahmi, menjumpai kedua orang tua, ya, menjumpai sanak saudara. Allah berikan dia tangan yang sehat, dia gunakan untuk membantu saudaranya. Allah berikan dia mata yang bagus, dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya. Demikian seharusnya nikmat itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena kita sadar tadi nikmat itu datangnya dari Allah, bagaimana mungkin kita tidak mau menggunakannya untuk ketaatan? Ya. Kalau kita melihat di luar sana, ya, sangat disayangkan, ya, orang-orang sangat-sangat, ya, di luar batas menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan kepada Allah. Kecuali dia gunakan nikmat selain Allah, silakan dia melakukan kemaksiatan. Ini dia menggunakan mata dari Allah, badan dari Allah, akan tetapi dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati, Salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam syarah kitab Tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, sampai kiranya Allah subhanahu wa ta'ala panggil, ya, kita semuanya. Pemirsa, pemerhati, Salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab. Beliau mengatakan, وَقَالَ إِبْنُ قُتَيْبَةَ يَقُولُونَ هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا. Iya. Menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya orang-orang musyrikun adalah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, yaitu seperti ucapan mereka bahwasanya nikmat ini berasal dari syafaat Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Iya. Pertolongan daripada Tuhan-Tuhan kami. Ya, maka ini ucapan yang tidak benar. Ya, karena memang pada dasarnya syafaat itu milik Allah. Allah akan berikan kesempatan syafaat ini kepada orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ridho kepada orang-orang kecuali orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Abu Abbas ba'da hadithi Zaid bin Khalid alladhi fihi wa anna Allah taala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya, berkata Abu Abbas, ya, setelah hadis daripada Zaid bin Khalid yang mana di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Telah masuk di waktu pagi, hambaku itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Ya. Maksudnya apa? Disebutkan di dalam riwayat, ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada Allah. Pada waktu itu turun hujan, ya,
Sebagian orang itu ada yang menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Ya. Sehingga mereka mengatakan mutirna binau ikada wa kada. Kami dihujani dengan bintang ini dan bintang itu. Karena muncul bintang ini dan bintang itu, mereka yang menurunkan hujan itu. Ya, ini merupakan bentuk pengingkaran akan nikmat Allah. Yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah ucapan seseorang mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami dihujani karena rahmat Allah, karena keutamaan dari Allah. Inilah yang disebut dengan menyandarkan nikmat kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Ya, karena hujan itu adalah nikmat Allah, rahmat Allah, pemberian Allah. Ya, kalau kita melihat daripada ilmu-ilmu pengetahuan, ya tentunya manusia ini sangat membutuhkan air. Tanpa ada air, sangatlah susah kehidupan itu. Oleh karena Allah turunkan air itu sebagai bentuk nikmat. Nah, kita yang mendapatkan nikmat tersebut seharusnya menyandarkannya kepada Allah. Bagaimana bentuk menyandarkannya? Kita ucapkan. Ya, alhamdulillah, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ya. Ketika turun hujan, selesai turun hujan, kita katakan, Allah yang telah menurunkan hujan ini karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang tidak menyandarkan nikmat itu, kata Nabi di sini, disebutkan di dalam ya asar ini, telah kafir. Ya. Karena dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waqad taqaddama wa hadza katsirun fil kitab wa sunnah yadhum subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bihi. Ya, kalau kita melihat nas-nas dari Al-Qur'an ataupun hadis, maka akan kita temukan banyak Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang yang ya tidak mau menyandarkan nikmat kepada Allah. Itu banyak. Salah satunya yang telah kita sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang ketika turun hujan enggak mau dia menyandarkannya kepada Allah. Ya. Bahkan sangat disayangkan sebagian manusia itu ketika turun hujan justru ya mengeluh. Ya, ngedumel. Ya, aduh kenapa hujan? Baru nyuci kereta, baru nyuci sepeda motor. Kenapa hujan? Mau berangkat ke tempat kerja dan lain sebagainya. Ya, padahal di sana ribuan manusia menantikan turunnya hujan. Ya, kalau kendaraannya kotor kan bisa dicuci lagi. Ya. Dan banyak cara-cara supaya seseorang bisa terlindung dari hujan dengan ya alat-alat yang kita ketahui. Jangan kita cela hujan itu. Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya nanti Allah tahan itu hujan? Sebulan, dua bulan, tiga bulan tidak diturunkan hujan. Mengeluh. Ya, maka tatkala turun hujan itu, kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tafsiran lain akan ayat yang telah kita bacakan tadi, bagaimana bentuk pengingkaran mereka akan nikmat Allah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, huwa ka qaulihim kanatir rih thayyibah, yaitu seperti ucapan seseorang tatkala dia mengendarai ataupun menaiki kapal ya di lautan, kemudian kapalnya ini selamat sampai tujuan. Ya. Yang seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji ya, bagi Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam perjalanan. Tetapi sebagian orang mengatakan arrihu thayyibah. Ya. Anginnya bagus. Ya. Ya, lupa dia. Siapa yang menurunkan angin itu? Yang menghembuskan angin itu adalah Allah. Ya. Sebagian lagi mengatakan wal mallahu hadzikan. Ya. Ini karena pengemudinya jago. Supirnya bagus. Lupa dia yang memberikan kekuatan sama si supir ini adalah Allah. Ya. Dan ini tersebar di masyarakat. Ya. Tersebar. Jago kali kau bawa mobil, jago kali kau bawa kereta sehingga kita selamat.
Nggak boleh seperti itu. Ya, kalau kita mau berterima kasih, itu boleh. Ya, akan tetapi kita sandarkan nikmat itu kepada Allah dulu. Kita ucapkan alhamdulillah, syukron, jazakallah khair. Ya. Segala puji milik Allah. Ya, dan kita bersyukur kepada orang ini. Ya, karena kita bersyukur kepada manusia itu juga diperintahkan, disebutkan di dalam hadis, ya la yashkurullaha man la yashkurin nas. Ya, tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia juga mau bersyukur kepada manusia. Artinya ketika orang itu lupa sama manusia, sebenarnya dia juga tidak tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi nikmat yang kita dapatkan karena perantara orang lain, ya, kita diperintahkan hanya untuk berterima kasih saja. Tidak sampai ya hati kita ini berpaling, ya, sehingga kita lupa sama Allah, ya, lupa akan nikmat Allah, ya. Seperti misalnya seorang murid, seorang mahasiswa mengatakan, karena dosen ini, karena ustadz ini, aku paham pelajaran ini dan itu, ya, tidak demikian seharusnya. Pengajar, asatidzah, masyayikh, mereka adalah sebab. Hakikatnya memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin bersyukur kepada mereka tidak masalah. Kita doakan mereka. Ya, baik di depan mereka ataupun ya di belakang mereka itu tidak masalah. Akan tetapi jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang itu bisa menodai kemurnian tauhid kita, ya. Karena para ulama telah menjelaskan ucapan ini, ucapan-ucapan yang telah kita bahas ini, semuanya ini merupakan permasalahan dalam tauhid yang bisa menodai kemurnian tauhid, dan itu termasuk syirik kecil, ya. Karena telah memalingkan nikmat itu kepada selain Allah, walaupun dengan lisan saja. Ya, karena tadi ini merupakan kesalahan-kesalahan di lisan. Ya. Maka ini harus kita perbaiki. Harus kita cerahkan umat. Ya. Dan keadaan yang demikian ini, ucapan-ucapan yang salah ini, ya, yang menyelisihi tauhid ini. Ya, seperti tadi ucapan misalnya seseorang mengatakan kepada temannya, gara-gara guru ini saya paham pelajaran ini, ya, karena dia membantu saya jadi paham dan seterusnya. Sebenarnya menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita, ya, karena kan sudah kita ketahui apa yang terucap itu di dalam lisan sebenarnya cerminan apa yang di dalam hati kita. Artinya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang meyakini nikmat itu dari Allah, pasti keluar kalimat-kalimat tersebut. Kalimat-kalimat yang memang benar menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak meyakini nikmat itu dari Allah, pasti akan keluar kalimat-kalimat yang menyimpang. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya, supirnya jagoan, ahli, ya, dan lain sebagainya, ya, itu merupakan cerminan keyakinan seseorang. Oleh karenanya, yang kita perbaiki bukan hanya ucapannya, tapi apa yang kita yakini. Kita cerahkan umat dengan keyakinan. Karena kalau keyakinannya sudah benar, sudah lurus, maka lisan itu hanya mengikut dia, ya, mengikut apa yang kita yakini. Kiranya pembahasan kita sampai di sini, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa mencerahkan kita semua, memberikan pengetahuan, ya, untuk kita terus menjaga tauhid kita agar tidak ternodai dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang menyelisihi tauhid itu sendiri. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.